Kebesaran buka. Hormat senjata. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanda kebesaran tutup. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Gedung Proklamasi kita sudah lakukan seperti instruksi dari pusat dan sama. Dan alhamdulillah sudah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua unsur yang ikut, semua dari kecamatan, kelurahan, warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Kita juga instruksikan semua melihat itu semua dan juga itu melaksanakan apa yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah juga ya. Dan di harapan kita semua dan juga khususnya Prokopinda Bunda mengucapkan terima kasih. Dan harapan kita ke depan khususnya untuk pembangunan PAD, kesejahteraan semua bisa berjalan dengan baik. Dan di hari 17 Agustus ini, hari kemerdekaan ini, semua warga masyarakat Bandar Lampung harus menikmati apa yang sudah diberikan pemerintah Bandar Lampung. Dan Bunda Eva juga bersama pemerintah, jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung, mohon doanya. Kami berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat dan juga kesejahteraan dan juga pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan khusus Prokopinda Kota Bandar Lampung, semua Bunda mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tiap tahun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Kota Bandar Lampung berhasil ini berkat kerjasama, kekompakan semua yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan juga wartawan juga sudah mengucapkan terima kasih sudah mengekspos kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain kegiatan ini ada kegiatan lagi? Ya, insya Allah. Ini nanti jam 2, insya Allah Bunda akan keliling di 20 kecamatan yang Bunda tidak menginformasikan di mana Bunda datang, tapi Bunda akan datang ke tempat titik-titik di mana warga masyarakat yang sedang mengadakan lomba pesta rakyat. Pesannya Bunda? Pesan masyarakat, jaga persatuan, jaga kekompakan, jangan terprovokasi, karena yang menjaga daerah adalah kita sebagai warga negara. Karena kita sebagai warga negara, sebagai warga yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau kita bersama, kita kompak, insya Allah. Kita yakini bahwa Kota Bandar Lampung bisa lebih besar lagi, bisa menjadi kota besar seperti kota-kota besar lainnya. Makna kemerdekaan buat Bunda sendiri? Luar biasa. Kalau makna kemerdekaan, Bunda luar biasa. Apalagi kita merasa semua yang kita lakukan ini
bukan hanya hari kemerdekaan saja ya, kita melakukan semua kegiatan-kegiatan, apalagi pemerintah pusat sudah sangat membantu daerah, dan juga masyarakat sudah membantu doa-doa kami. Dan maknanya apalagi yang kesekian tahun Bunda menjadi kepala daerah, makanya luar biasa. Dan Bunda juga mengucapkan terima kasih kepada imamnya Bunda dan juga anak-anak Bunda yang selalu mendoakan, terlebih khusus kepada Bunda.